jadi free member, masuk ke kelas, dia upgrade, Bapak Ibu dapat 1 poin plus 1,1 juta. Jadi hanya seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini saya masih tahu, closing SB1M, it means sama dengan closing synergy product. Jadi waktu kita masuk SB1M, kita sudah jadi reseller sinergi. Jadi kalau teman-teman beli McDonald, beli paket Happy Meal, itu udah pasti dapat mainan sama Coca-Cola-nya. Jadi join SB1M cuma seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah ini contoh ya, ini contoh, contoh yang teman-teman dapat. Kita mulai ngerjain PR nih, namanya kita ya, ngerjain PR, bikin artikel, tiba-tiba ada Sarah ngeliat banner kita. Terus dia masuk banner kita dan dia akhirnya closing. Nah waktu closing, si Sarah itu dapat produk, sama seperti Bapak Ibu, dapat produk sinergi gitu. Jadi udah bundling ya. Nah kalau Sarah closing, kita dapat 1,1 juta. Plus 1 point trip, kalau ini contohnya premium ya. Oke. Kemudian si Sarah itu juga ngerjain PR nih. Dia bukan jualan SB1M, dia jualan apa? Jilbab. Orang bule ya. Dia jual jilbab, masuk Sergio. Sergio masuk, dia aku punya restoran mau di online kan nih. Akhirnya dia masuk ke dari Sarah. Dapat 1,1 juta si Sarah plus point trip. Nah, kitanya dapat royalty itu 500.000. Jadi setiap reseller kita di SB1M yang close SB1M itu dapat lagi royalty 500.000. Ini yuk kita hitung, yuk ini akan terjadi teman-teman. Seandainya